sahabat dan teman-teman di channel MPADI. Di hari Minggu ceria ini kita mencoba masakan dengan ikan gurami ya. Ikan gurami namanya nih ya. Ya. Ikan gurami. Dengan hari Minggu ceria ini, sahabat-sahabat yang di hari liburnya ada waktu senggang, kita akan mencoba masakan ikan gurami ini dengan apa yang kita menunggu coba. Ayo ikuti terus di channel MPADI. Jangan lupa like, subscribe, dan share di channel MPADI ya. Oke, saksikan. Dan kita butuhkan menunya ada cabai merah, cabai hijau dan cabai rawit, tomat, dan bawang merah, asam dan bawang putih, dan bumbu lainnya seperti garam dan kalau ada caranya. Oke, jangan lama-lama lagi, kita capcus, langsung kita olah menu di Minggu ceria ini guys. Yang hobi masak-masak di rumah, apa salahnya kita mencoba masakan ikan gurami ala di channel MPADI ya. Jangan enggan-enggan. Oke, kita lanjut. Jangan lupa sekali lagi di subscribe channel MPADI. Oke, jangan lama-lama lagi. Oke guys, ikan guraminya saya kasih asam dan garam untuk kita proses penggorengannya guys. Nah, ini asam biar menyerap dia. Nah, setelah kita belah-belah dia diirisin gini guys. Oke guys, ini kita masak ikan guraminya, kita goreng terus ya. Mantap, sudah asam guys. Ikan guraminya kita goreng ya. Goreng ya guys, ikan guraminya, masakannya. Masak, kita goreng, jangan terlampau kering kali guys ya, ikan guraminya. Cabai merahnya sama cabai hijau kita goreng guys ya. Nah, goreng dia. Oke guys, ikan guraminya kita angkat. Kita giring guys.
Ini guys, ikan guraminya guys. Sudah masak, kita taburi dengan sambal hijau nih guys. Inilah masakan ikan guraminya guys. Kita goreng tadi. Menu di hari Minggu guys. Oke guys, inilah dia ikan guraminya sudah jadi guys. Di hari Minggu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel Emri Adi lagi. Di menu-menu atau kegiatan lain, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys. Mari kita santap ikan guraminya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys.